Jeverox TV, Sep Jabar, Publisher.com. Cerdas mengupas, lugas mengulas, berani tampil beda. Kreatif, inovatif, tercepat, sajikan informasi modern, makin asik, punya banyak. Halo Nexter dan pembaca JP dimanapun Anda berada. Selasa 30 November 2021, Puskesmas Kalimaro, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon menyemarakan peringatan Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-57 tahun 2021. Ada sejumlah agenda keren dan inovatif yang digelar Puskesmas Kalimaro pada perayaan HKN tahun ini. Antara lain, senam bersama, jalan sehat, CTPS atau cuci tangan pakai sabun, penyuluhan kesehatan, dan hiburan. Acara tersebut juga bergelimang door prize dan hadiah menarik. Sementara itu dalam sesi talk show dengan tim JP, Kepala Puskesmas Kalimaro, Witono menyampaikan bahwa suksesnya acara ini berkat kerjasama dan support serta partisipasi sejumlah pihak. Ia juga menyampaikan capaian vaksinasi di wilayah kerjanya yang berhasil melampaui target yang ditentukan Pemkab Cirebon. Demikian, Ruswa Adiputra, tim JPNX TV dan tim JabarPublisher.com melaporkan dari Desa Kalimaro, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pembaca setia JabarPublisher.com dan pemirsa JPNX TV dimanapun Anda berada. Pagi ini tim JP tengah berada di Puskesmas Kalimaro, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Tepatnya dalam event peringatan HKN atau Hari Kesehatan Nasional ke-57 tahun 2021. Dan pagi ini di samping kanan saya tengah berada Bapak Kepala Puskesmas Kalimaro, Pak Witono. Halo Pak Witono. Boleh dijelaskan Pak gambaran secara detail terkait rangkaian acara peringatan HKN hari ini Pak? Kita dalam mensukseskan Hari Kesehatan Nasional yang diadakan oleh Puskesmas Kalimaro untuk memperingati ke-57 ya, dengan motto Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesia. Ya, betul. Kita mengusung tema HKN itu karena apa? Karena kita masih dalam situasi pandemi. Jadi diharapkan dengan memperingati Hari Kesehatan Nasional ini kita bisa menumbuhkan kembali semua unsur yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, terutama di lingkup kesehatan. Karena kita terus running vaksinasi, kita terus running kegiatan-kegiatan yang sudah diperbolehkan dalam masa pandemi. Betul. Dalam rangkaian ini, HKN ini, kami menggandeng semua unsur muspika yang ada di Kecamatan Gebang. Kompak sekali Pak ya. Terutama dari Pak Kapolsek, dari Ibu Persit, dari Pak Danramil, dari Ibu Bayangkari, dari Ibu DP5 PA atau PLKB. Itu semua mensupport kami. Dan dukungan yang paling signifikan itu dari Ibu Wabuk, Ibu Ayu Ciptaningsih. Betul. Beliau menyampaikan dalam video singkat testimoni lah, testimoninya dan kami sudah upload ke FB Puskesmas Kalimaro. Beliau menyampaikan untuk warga khususnya desa binaan Puskesmas Kalimaro untuk memeriahkan Hari Kesehatan Nasional. Dukungan yang lain juga disampaikan oleh anggota DPRD dari fraksi PKB provinsi, Ibu Haji Yuningsih. Beliau mengirimkan video testimoni juga ke Puskesmas Kalimaro mengucapkan selamat dan sukses untuk penyelenggaraan Hari Kesehatan Nasional yang ke-57 ini. Jadi kami banyak support dan dukungan dari semua lintas sektor. Kami di luar dugaan karena saya menyebarkan undangan ke satu Pemdes
Tapi UPT-UPT yang lainnya pada meminta untuk diundang. Makanya, waduh, kata saya tuh. Yaudahlah. Artinya cakupannya tidak hanya di wilayah kerja pada akhirnya. Betul. Ya. Semua juga ingin memeriahkan sepertinya. Betul. Bagus. Setelah saya baca komen-komen di FB, ternyata luar wilayah juga pengen antusias ke sini. Tapi tetap kami batasi karena situasi pandemi ini. Jadi kita untuk memeriahkan acara ini, saya melibatkan semua elemen masyarakat yang ada di wilayah kerja Kalimaro. Jadi semua unsur itu ikut memeriahkan acara Jalan Santai, itu yang pertama. Yang kedua kita ada lomba CTPS, itu semua unsur elemen itu juga ikut memeriahkan. Kita ada senam bersama senam bersama, senam Prolanis sama senam Zumba itu ya. Yang gerakannya variatif tadi ya. Yang istilahnya ya energik juga. Jadi semua acara ini sukses berkat dukungan semua pihak yang telah berkenan untuk membantu Puskesmas Kalimaro. Kan menyinggung sedikit soal tema Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku. Nah, kaitan dengan mengusung tema itu, kinerja yang telah dilakukan oleh Puskesmas Kalimaro ini seperti apa, Pak? Khususnya dalam agenda vaksinasi, capaian terakhirnya seperti apa nih, Pak? Alhamdulillah, selama ini dari mulai bulan Februari, Maret, kita sampai sekarang terus running terus, vaksinasi. Ya. Apalagi kemarin kita cukup berat Mas Jai, karena kita desa Pilu. Oh iya. Betul. Desa Pilu itu saya punya 3 desa Pilu dan target vaksinasi harus minimal 50% jumlah desa itu tervaksinasi. Iya betul sekali. Alhamdulillah saya dengan didukung semangat tim vaksinasi, saya sudah bisa mencapai 50% tingkat desa untuk vaksinasi 3 desa Pilu. Oke, luar biasa. Sedangkan antusias 2 desa non Pilu juga tidak kalah hebatnya. Kemarin sampai kehabisan vaksin. Wow. Kehabisan vaksin karena jumlah antusias dari masyarakat desa itu sangat besar untuk segera divaksinasi. Kita tidak bisa memberikan pelayanan yang ekstra full. Okay, karena kita terbatas tenaga, terbatas waktu juga, terbatas sama kuota vaksinnya mungkin, Pak, ya? Vaksinnya juga. Jadi kami terus satu minggu kita full pelaksanaan vaksinasi. Tempatnya bervariatif. Kita terjun ke balai desa, kita terjun ke posyandu, kita terjun ke tempat yang telah disepakati untuk pelaksanaan vaksinasi, dan kita senternya tetap di Puskesmas Kalimaro. Oke. Okay. Nah, Pak, kalau target dari Pemkab masih sama 50% untuk siapa ya? Jadi target untuk vaksinasi seluruh Kabupaten Cirebon kita per November itu harus umum 50%. Sedangkan lansia tetap 40%. Alhamdulillah per November kita sudah 51,5%. Oke. Artinya sudah melampaui target yang ditentukan ya, Pak. Jadi kita Kabupaten Cirebon itu sudah level 2 karena cakupan umumnya sudah di atas 50%. Cuma masih menjadi PR bersama itu kita sasaran lansia. Oke. Sasaran lansia kita target per November itu 40% Mas Jari. Cuma kita baru 37,5% baru tercapai. Sedangkan untuk per 31 Desember sasaran vaksin kita naik lagi menjadi 70% untuk umum dan tetap lansia 40% karena ngejar target yang bulan November. Okay. Untuk mengatasi itu kami sudah menyiapkan sejumlah vaksin, stok vaksin yang insya Allah akan running lagi kita mulai hari Rabu besok sampai dengan Sabtu untuk mengejar target 70% Kabupaten Cirebon tervaksinasi dan 40% untuk lansia, Kabupaten Cirebon tervaksinasi. Nah, kalau dari jenis vaksinnya, Pak, itu ketersediaannya sama tidak ini kuota ketersediaannya? Kan kadang saya mau divaksin Sinovac, ternyata Sinovac-nya pas hari itu habis gitu. Ternyata yang adanya yang lain. Jadi untuk ketersediaan vaksin kita masih mengacunya ke Dinas Kesehatan. Kalau penyediaan Dinas Kesehatan stok vaksin itu banyak, otomatis Puskesmas juga stok vaksin itu banyak. Sedangkan istilahnya kita yang tersebar di masyarakat itu
tiga jenis vaksin. Yang pertama Sinovac, yang kedua Pfizer, yang ketiga AstraZeneca. Alhamdulillah untuk Sinovac itu kita aman sampai pertengahan bulan Desember. Untuk AstraZeneca, stok puskesmas aman sampai akhir Desember. Sedangkan Pfizer kita kehabisan waktu kita pelayanan di Dompiometan sama Kalimekar. Jadi kita nunggu rensi, dari Kabupaten Cirebon untuk mengirimkan vaksin Pfizer ke puskesmas. Insya Allah nanti diharapkan minggu sekarang bisa turun kuota vaksin Pfizer untuk mengejar target 70% vaksinasi. Nah, kembali ke tema hari ini Pak, HKN ke-57. Dari Pak Kapus sendiri, ini sudah sesuai harapan belum? Khususnya di lingkup internal ya, artinya kekompakan teman-teman di PKM seperti apa supportnya? Kalau untuk acara HKN ini, menurut pribadi saya sudah sangat maksimum. Wow dan fantastis. Fantastis malah ya, bukan fantastis memuaskan lagi. Fantastis. Kenapa? Itu yang sulit. Karena saya sudah melihat teman-teman saya bekerja, istilahnya di sela-sela kita kegiatan vaksinasi, kita merencanakan atau membuat schedule untuk memeriahkan acara HKN, bahkan mengusulkan ide-ide yang cemerlang yang hari ini ya. Betul. Jadi terima kasih juga kepada seluruh staf saya yang telah mensukseskan dan menyumbangkan ide-ide brilian mereka, sehingga acara ini ya begitu wow dan fantastis. Pak, mungkin terakhir sifatnya himbauan ya Pak ya. Ini mendekati akhir tahun. Puskesmas sendiri punya target khusus meningkatkan kuota vaksinasi untuk masyarakatnya. Dan pemerintah juga lagi mengetatkan ikat pinggang nih Pak nih, kaitan betul, libur akhir tahun. Betul. Ada himbauan khusus Pak, khususnya di wilayah kerja Pak Kapus nih. Jadi untuk himbauan khususnya tetap Puskesmas Kalimaro mengedepankan vaksinasi. Dan menghimbau kepada seluruh warga di lingkungan wilayah kerja Puskesmas Kalimaro, kita 5 desa, segera vaksinasi. Karena dengan tercapainya vaksinasi, otomatis nanti kita bisa memulihkan roda kehidupan yang tadinya terbatas oleh PPKM dan terbatas oleh ruang lingkup yang sudah dibatasi. Kalau dengan vaksinasi kita bisa menurunkan level sampai dengan level yang paling rendah. Makanya dihimbau untuk warga wilayah Puskesmas Kalimaro segera vaksinasi. Segera datangi Puskesmas ataupun Balai Desa. Adapun nanti terkendala kartu vaksin, mangga silakan hubungi Puskesmas dan tim kami. Siap bantu ya, Bu ya? Siap membantu. Pokoknya kita membuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk masyarakat wilayah kerja Puskesmas Kalimaro apabila ada masalah dalam vaksinasi. Segera merapat, segera konsultasi ke Puskesmas Kalimaro. Dan untuk Pemdes juga mangga tolong bantu Puskesmas Kalimaro mensukseskan vaksinasi, karena kami tanpa bantuan dan dukungan support dari semua unsur, kami tidak bisa bergerak sendiri. Sampai kita mencapai target 70% per 31 Desember 2021. Mantap sekali. Jadi kalau boleh saya simpulkan adalah ikhtiar terbaik untuk memulihkan negeri adalah dengan vaksinasi ya Pak ya, jam ini ya. Sehingga ruang gerak kita bisa secara bertahap atau secara berkesinambungan kembali seperti awal. Oke, terima kasih banyak Pak Kapus. Talk closing singkatnya sangat bermanfaat sekali dan sangat informatif khususnya untuk masyarakat di sekitar wilayah kerja Puskesmas Kalimaro. Dan tetap jaga prokes, tetap ikhtiar yang terbaik untuk kesehatan negeri, dan simak kembali talkshow-talkshow berikutnya di JPNX TV dan jabarpublisher.com. Mari Pak Kapus, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.